Oke, saya mau withdraw ya. Begini cara WD-nya. Klik transaksi. Kemudian pilih WD. Ini transaksi di atas ya. Baru pilih WD. WD itu minimal 25.000 dan kelipatannya. Dan semua saldo yang ada di balance ini bisa di WD. Saldo saya ada 3.536. Jadi saya WD 3.525.000 karena WD-nya itu kelipatan 25.000. Langsung klik withdraw, kemudian masukkan PIN transaksinya. Oke, sukses. Nah, kemudian di sini ya historinya. Masih pending, tunggu besok baru masuk di rekening. Oke.